Hai Singham, gua Eno Bening dan selamat datang di Kreator Dalam Berita, di mana gua akan share 3 vlogger yang sebenarnya bukan manusia. Gua sosokan serem aja. Selamat datang di Kreator Dalam Berita, di mana kita akan sharing bareng, diskusi bareng berbagai macam berita dan informasi mengenai kreator di dalam dunia video online atau video online itu sendiri. Dan kali ini gue mau berbagi dengan kalian 3 vlogger yang sebenarnya itu bukan manusia. Selama ini pasti teman-teman sering banget nonton vlog di YouTube, vlog masak, vlog beauty, vlog travel, vlog daily vlog, apapun itu yang dimana orang-orangnya berbagi cerita, berbagi kisah, berbagi tutorial dengan kalian. Tapi tahukah kalian di dunia ini ternyata ada beberapa vlogger yang udah sukses, dan tahukah kalian bahwa mereka itu sebenarnya bukan manusia? Pertama, A.I. Channel. Cewek kawaii lucu ini ya jelas-jelas bukan orang. Dia udah jelas-jelas 3D karakter yang diisi suaranya sama orang. AI ini ceritanya tentang sebuah program yang bosen, terus akhirnya dia main game, bikin vlog, dan cerita-cerita ke penontonnya. Jelas-jelas AI bukanlah manusia, dan pasti ada manusia di belakangnya yang mengontrolnya. Hai, kamu baterai YouTuber Kizuna AI desu. Oyasumi, boku no koneko-chan. Kalau kalian pikir AI ini yang ngisi suaranya cewek, beberapa orang berhipotesa bahwa bahkan suaranya pun itu di-generate. Dan itu aslinya adalah suara kreatornya yang cowok. Jadi kalau kalian suka, AI lucu, kawaii, suaranya imut gitu, mungkin kalian mesti segera menarik kata-kata kalian, karena diduga pengisi suara AI sebenarnya adalah pria. Kalau kalian mau cek channel dan videonya AI, ada di description box di bawah. Vlogger yang bukan manusia kedua adalah Ami Yamato. Ami Yamato ini lebih parah daripada AI. Dia 3D karakter, tapi dia hadir di sekitar kita, di dunia kita. Jadi dia bukan program yang terjebak. I could show you all that too, but I know you just want to see the robots. Okay, with Ami. Hello. Square. This is very exciting. It is. Jadi vlognya itu ya kota, bukan ruangan putih kayak AI. Dan ini lebih. Bayangin kalau dia manggung di fanfest, panik nggak lo? Bentuknya gimana? Bahkan yang paling mengerikannya, dia collab sama berbagai macam YouTuber dan dia hadir pas collab tersebut. Nggak katukat, tapi 3D karakternya ada di samping vlogger yang collab sama dia. Wah, ya sebenarnya nggak serem-serem amat sih vlognya, tapi kalau lu pikir-pikir kan wow sekali. Hah? Kalau kalian mau cek video dan channelnya, ada di description box di bawah. Dan yang terakhir nomor 3, kalau yang belum tahu, Poppy ini bentuknya orang benar, ya, bukan 3D karakter kayak Ami atau AI Channel. Tapi masalahnya dia suka bikin video yang bikin orang nggak ngerti ini apa gitu. Dan bahkan tiba-tiba di channelnya itu dia bisa berubah jadi manekin, terus tiba-tiba ada robot, terus tiba-tiba ngomongin eksistensinya, terus tiba-tiba dari ngomongin lagu bisa jadi ngomongin tentang society. Hi, I'm Poppy. Oh no, you're so mean, Charlotte. Kalau lagi stres, lagi depresi, please jangan nonton video dia, karena video dia itu benar-benar kacau dan nggak gue sarankan untuk kalian tonton. Tapi kalau kalian penasaran dan kalian lagi dalam keadaan bagus, lagi keadaan sehat, lagi keadaan oke, dan kalian bukan orang yang penakut dan bukan malam hari, silahkan tonton, linknya di description box di bawah. Udah gue peringatin ya. Itu aja 3 video yang bisa gue kasih ke kalian pada video kali ini. Semoga bisa membuat kalian tersetrum, terus akhirnya bisa dapat wawasan untuk bikin video keren, atau mungkin bisa pinjam karisma mereka, atau mungkin kalian mau bikin kopinya Indonesia. Gue tunggu sih, semoga bisa membuat orang-orang jadi kacau gitu. Atau mungkin kalian punya rekomendasi vlogger yang bukan manusia lebih baik daripada 3 contoh gue, silahkan komen di bawah ya, gue tunggu. Jangan lupa share video ini ke Facebook dan Twitter, ke grup WhatsApp keluarga kalian, biar keluarga kalian tahu ada tontonan yang lebih baik daripada Google Translate, yaitu si Poppy. Jangan lupa subscribe, karena setiap 1 subscriber akan semakin banyak vlogger yang bukan manusia. Ya siapa tahu alien mulai nge-vlog dan ngasih tahu mereka lagi nongkrong di mana gitu, biar kita bisa ikutan gitu, kolab. Dan yang paling penting sih, untuk kita semua, stay clean and sound. Beneran boy, jangan kayak gitu. Ih.